Ya, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan belajar masih terkait dengan dunia web ya. Jadi kalau mungkin di video-video sebelumnya Anda udah belajar tentang HTML, CSS dengan Bootstrap. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan JS ya, atau JavaScript ya. Oke, ini video paling awal. Kita coba simak videonya ya. Nah, dalam dunia pembuatan web, jadi kita tidak hanya harus bisa HTML ya. Biasanya kita selain HTML harus paham CSS dan satu lagi ya, kadang-kadang ini penting juga adalah terkait dengan JS ya atau JavaScript ya. Jadi JS ini menarik dibahas karena salah satu tools yang nantinya bisa membantu Anda untuk melakukan atau membuat sebuah web yang lebih interaktif, yang lebih dinamis, itu adalah menggunakan JavaScript ya. Dan sebenarnya kalau nanti Anda lihat, kalau kita sambungkan dengan yang mungkin beberapa video yang saya sebelumnya terkait dengan Node.js, supaya Anda paham Node.js sebenarnya Anda harusnya lihat video ini dulu ya. Jadi JavaScript ini sebenarnya bisa digunakan untuk digunakan sebagai server ya, dan nanti salah satunya adalah menggunakan Node.js ya. Ini adalah video yang saya sajikan bagi mereka yang pemula terkait dengan yang pengen belajar terkait dengan JavaScript ya. Asumsi yang pertama, Anda sudah paham HTML dan mungkin sedikit CSS, tidak apa-apa. Jadi harapan saya, Anda sudah paham HTML dan CSS dan sekarang ready, siap untuk belajar bagian JS-nya atau JavaScript-nya ya. Nah, di sini supaya Anda juga nanti bisa Anda belajar sendiri, saya sarankan ini ada beberapa tutorial ya. Tutorial yang enak itu adalah salah satunya Waitrix School ya. Waitrix School khusus bahas JavaScript. Di sini ada JavaScript, jadi beberapa contoh dari yang saya lakukan nanti beberapa saya ambil dari website ini dengan mungkin sedikit pengembangan-pengembangannya. Nah, di sini juga dibilang bahwa kenapa kita harus belajar JavaScript ya? Why study JavaScript ya? JavaScript is one of three languages di dalam web yang Anda pahami ya. Jadi selain HTML tadi sudah saya sebutkan, CSS dan yang terakhir adalah JavaScript ya. Oke, kalau HTML itu mendefine tentang kontennya, CSS ini tentang layoutingnya atau tampilannya, sedangkan JavaScript ini nanti akan kita gunakan untuk behavior ya, behavior atau interaksi ya, interaksi terhadap web yang sudah kita buat ya. Ya, untuk mengawali tutorial di sini akan saya awali dengan bagian yang ini. Di sini ada where to ya, kita awali dengan seperti ini. Nanti untuk editor, di sini editor supaya saya nyambung dengan beberapa tutorial sebelumnya, saya akan gunakan VS Code ya, VS Code. Kalau Anda gunakan editor yang lain sebenarnya tidak ada masalah ya, editor itu hanya alat bantu saja. Di sini supaya saya bisa align dengan beberapa tutorial saya sebelumnya, jadi saya memilih menggunakan VS Code ya. Nah, pertama kali supaya enak, di sini Anda nanti saya sarankan membuat sebuah folder ya, misalnya web project. Contoh misalnya kita buat folder baru, saya kasih nama misalnya ini ya, latihan JS ya. Nanti file-file latihan JS kita akan kita letakkan di sini ya. Nah, pertama-tama silakan buka folder tadi yang sudah kita buat. Kita buka menggunakan VS Code. Jadi nanti semua filenya akan kelihatan di sini ya. Jadi contoh misalnya saya ingin menambahkan file. Contoh misalnya latihan 1. Nah, di sini hati-hati. Anda filing name-nya boleh menggunakan HTML sebenarnya. Karena di sini sifatnya JS itu embed. Embed itu artinya bisa ditempelkan ya. Bisa ditempelkan ke dalam HTML. Jadi sementara di sini saya gunakan file type-nya adalah HTML. Oke, di sini HTML. Oke. Jadi kalau misalnya Anda mau gunakan kode HTML pun saya juga nggak ada masalah. Contoh misalnya di sini Anda mulai dengan HTML code dengan ada body, kemudian di atas ada head. Oke. Saya coba masuk langsung ke body ya. Ya, contoh misalnya di sini ya, contoh sebenarnya kalau kita bicara CSS, contoh di sini ya, kalau kita bicara tentang JavaScript sebenarnya fungsinya sebaiknya diletakkan di sini ya, di head ya. Jadi nanti kalau Anda memulai JavaScript
bisa Anda awali dengan menggunakan script, nanti ditutup lagi dengan script ya. Oke. Saya contohkan yang sederhana dulu ya. Saya contohkan menggunakan alerting dulu ya. Alerting itu apa? Nanti muncul pop-up. Pop-up di website Anda. Jadi contoh misalnya ini body ya. Bodinya nanti kasih heading aja. Saya kasih contoh misalnya belajar JS. Nah, ketika website ini dibuka, nanti ada alertingnya ya. Alerting apa? Contoh di sini saya gunakan alert ya. Alert. Contoh. Selamat datang belajar JS ya. Ya, oke, kita coba ya. Kita coba aja. Cara nyobanya sebenarnya karena kita baru belajar di versi HTML, sebenarnya simpel ya. Anda tinggal copy foldernya, buka browser. Nah, langsung gini. Gini dulu aja nggak apa-apa. Nanti akan muncul file-filenya. Kita pilih. Nah, muncul kan ya. Selamat datang belajar JS. Jadi dia pop-up. Pop-up yang ini seperti kayak alert ini. Alert ini yang menjerit adalah JavaScript ya. Oke. Kalau yang ini apa? Yang ini adalah HTML-nya. Jadi ini HTML. Jadi ya, Anda juga harus mulai paham mana yang part yang JS, JavaScript, dan mana part yang HTML ya. Oke. Contoh yang lain ya, contoh yang lain. Anda masih ingat bagaimana cara membuat button di dalam HTML? Masih ingat ya? Kita coba buat button. Saya ingin mirip seperti yang tadi, tapi sekarang ketika buttonnya saya klik, ketika saya klik buttonnya, nanti muncul alerting juga. Jadi konsepnya hampir mirip, tapi sekarang dia based on click ya, on click ya. Oke, caranya gimana? Oke, kita coba ya. Caranya adalah misal contoh di sini kita tambahkan script buttonnya ya. Berarti kalau Anda ingat tipenya adalah button ya, tipe button. Oke, misalnya value click misalnya ya. Sementara ini dulu ya, kita coba apakah berhasil tidak. Oke, ini yang tadi, jangan bingung. Oke, ketika ini diklik belum terjadi apa-apa ya. Oke, nggak ada masalah karena memang belum kita kodekan ya. Oke, ini kan kita lihat ya bahwa cara kerja JS ini bisa kayak tadi ya, bisa kita pisah atau bisa di embed langsung di kode programnya ya. Contoh di sini ya. Nah, di dalam JavaScript itu memungkinkan kita menambahkan fungsi-fungsi yang kayak tadi, misalnya on click ya. On click artinya diklik. On click. Nah, di sini on click ini bisa kita panggil alert lagi. Contoh kita karena belajar alert ya. Nah, di sini hati-hati ya. Hati-hati, kenapa saya bilang hati-hati? Karena di sini sudah pakai kutip. Berarti saya nggak boleh pakai kutip lagi yang ini ya. Sebenarnya bisa sih, tapi ada caranya, cuman biar simpel saya kutipnya saya ganti gini aja ya. Oke. Contoh misalnya ini biar gampang ya. Tulisannya adalah sudah diklik ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Saya refresh dulu. Oke, biarkan ini nggak apa-apa, ini alert tadi. Kita coba sekarang klik button yang ini. Nah, bisa kan ya, sudah diklik. Sudah diklik ya, artinya sudah berhasil kita klik ya. Oke. Ini yang disebut sebagai JS ya, JS atau untuk mendukung interaktivitas atau behavior ya. Jadi kalau kita pengen apa dan terjadi apa-apa, ini kita pengen menginginkan apa terjadi dalam page kita, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam JavaScript ya. Jadi ini tadi saya sebutkan ya, saya ulang kembali bahwa di dalam JavaScript cara memanggilnya mirip kayak CSS ya. CSS itu bisa kita define seperti ini. Event di tempat tertentu atau langsung manggil sesuai dengan eventnya ya. Jadi eventnya di sini on click alert ya. Nah, mungkin Anda bertanya, boleh nggak kita panggil dalam bentuk function di sini ya? Boleh ya, boleh, sangat boleh sekali. Oke, supaya kita nggak rancu, kita coba belajar di latihan 2 ya. Kita coba buat latihan 2 sekarang. Latihan 2. Masih HTML ya. Oke, biar cepat ini saya copy aja. Ya, ini beberapa fitur saya hapus ya. Oke. Nah, di sini alert ini boleh saya pindahkan ke atas, saya rubah dalam bentuk yang namanya function ya. Jadi namanya function itu apa? Function itu sebuah metode atau sebuah fungsi. Jadi dalam bahasa pemrograman pasti semua orang paham yang namanya function ya. Function itu nanti callable ya, callable itu bisa dipanggil ya, bisa dipanggil. Contoh bentuk function bisa dilihat di sini ya, yang ini ya.
Cuman ini saya tidak ikutin ini dulu, kita buat sendiri dulu ya biar Anda paham ya. Jadi kita mendefinisikan sebuah function click button misalnya ya. Oke. Berarti di sini cara bikinnya gimana tadi ya? Kita bikinnya sederhana sekali ya. Function namanya apa? Bebas namanya ya, bebas namanya. Misalnya nih biar Anda paham nih klik saya misalnya ya. Klik saya. Karena ini konvensinya mirip di C. Jadi modelnya gini ya. Pakai kurung perawal. Oke. Nah, alert ini misalnya saya pindahkan ke sini ya. Saya pindahkan alertnya ke sini. Oke. Karena ini sudah sebidang, ini boleh saya hapus. Oke. Kita coba refresh dulu. Kita lihat apa yang terjadi ya. Jangan lupa karena ini sudah berubah tadi latihan berapa? Latihan 2 ya. Berarti saya ganti ya. Latihan 2. Oke. Ini ya, udah ya, ini saya refresh. Kemudian ini saya klik, ya nggak terjadi apa-apa. Oke, kenapa ini nggak terjadi apa-apa? Mungkin Anda lihat ya, Anda coba pahami bahwa di sini on click-nya belum ada sesuatu, kosong. Nah, karena kita di sini sudah mendefinisikan something, misalnya sebuah function, berarti di sini tinggal kita lakukan pemanggilan. Oke, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya simple sebenarnya, tinggal ini namanya kita panggil di sini. Nah, contoh di sini ya, klik saya misalnya. Oke. Di sini kita coba ya. Cari refresh. Ya, sudah diklik kan ya. Oke. Biar Anda paham coba kita buktikan sekarang bikin button yang kedua ya. Button kedua tapi manggil fungsi yang berbeda. Kita coba buat button yang kedua dengan cara yang sama ya. Berarti input type tipenya sama-sama button. Value-nya kita bedakan misalnya for me misalnya. Kemudian di sini on click-nya sementara saya kosongkan dulu ya. Kenapa saya kosongkan? Karena saya belum definisikan fungsinya. Oke, sekarang saya tinggal definisikan fungsinya. Nah, kita buat fungsi yang kedua. Yang ini sudah, yang pertama. Sekarang kita buat fungsi yang kedua. Di sini ada function, misalnya contoh nama kedua adalah saya sesuaikan dengan ini ya, jadi vote me misalnya. Nah, saya ingatkan kembali namanya bebas ya. Namanya bebas di sini. Oke. Isinya apa? Sebenarnya isinya pun juga bebas ya, cuman karena ini contoh. Contoh yang paling gampang tuh alerting aja ya. Alerting untuk membedakan isinya ini pakai kutip 2 ya, nggak apa-apa ya. Kutip 2 misalnya vote sudah dilakukan misalnya ya. Oke. Oke ya, di sini sudah kita buat fungsinya. Jangan lupa di sini harus dipanggil ya, betul ya. Kita lakukan pemanggilan. Jadi tadi Anda udah lihat ya bedanya. Kita bisa lakukan langsung kalau pengen cepat ya, pengen quick, pengen langsung bisa lakukan ditulis langsung di sini boleh, atau menggunakan pemanggilan mekanisme fungsi ya. Vote me ya. Oke, jangan lupa kurung buka kurung tutup ya, sesuai fungsinya ya. Vote me kurung buka kurung tutup. Oke, kita coba bagaimana hasilnya. Kita refresh. Nah, sudah ada buttonnya yang kedua. Kita klik yang pertama dulu, jalannya sudah diklik ya. Kita klik yang kedua. Nah, beda kan ya, vote sudah dilakukan ya. Klik yang pertama dan klik yang kedua ya. Oke, demikian dulu kita belajar bagaimana menggunakan JavaScript yang singkat, simple. Singkat dulu ya, nanti kita sambung untuk bagaimana kita menggunakan JavaScript ketika kita embed dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat videonya. Kita sambung di video selanjutnya ya.